kemana sih kok nggak diangkat-angkat? Biasa, ya? Sibuk kayaknya dia. Sibuk gak? Padahal udah jam istirahat loh ya. Iya. Ngapain dia? Udah soma, nggak tahu. Ngapain dia? Sibuk banget, nggak diangkat-angkat. Diramalkan hubungan Billy dan Memes segera dipublikasikan, Billmas Lovers bahagia. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Ahli tarot, Denny Darko Ramal Billy Saputra menyebut kedekatannya dengan Maria Vania dan Memes Permeswari merupakan dua figur berbeda. Tetapi Billy Saputra akan mengakhiri masa lajangnya bersama wanita di antara keduanya. Memes Permeswari yang juga sempat diisukan berpasangan membuat publik menduga bahwa keduanya akan bersama. Saat Memes Permeswari datang, ternyata Memes ini menempati tempat yang pernah oleh Amanda Manopo sebelumnya. Langsung didapuk menjadi kayaknya Billy Saputra akan menikah dengan Memes Permeswari, ujar Denny Darko. Diramalkan hubungan Billy dan Memes segera dipublikasikan. Billmas Lover bahagia. Dan memiliki fiturnya masing-masing kalau dijadikan pasangan keduanya ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak saling bersaing, ungkap Denny Darko. Sehingga pasti Billy Saputra akan bingung untuk memilih yang mana, dikarenakan yang satu tidak memiliki yang lainnya. Yang satunya terlihat anggun, cantik, dan smart. Nah, mau yang mana Billy Saputra akan meneruskan keturunannya dan mendapatkan anak-anaknya nanti, ungkap Denny Darko. Menurut Denny Darko, dari ramalan kartu tarot yang pertama, The Nine of Swords, artinya memang akhirnya saat Maria Vania bersama Billy Saputra, kontennya langsung naik, melonjak jauh. Memang kalau Maria Vania dimanapun pasti akan subscribe-nya laki-laki, akan ramai dan juga banyak ditonton orang. Sama seperti Dinar Candy. Tapi melihat chemistry Maria Vania dan Billy Saputra yang Billy ini kadang-kadang agak awkward, Maria Vania pun terlihat santai saja. Ini membuat para penggemar dari Billy Saputra menjadi membayangkan jika Billy Saputra ini nanti akan mengakhiri masa lajangnya bersama Maria Vania, ungkap Denny Darko. Bahkan, secara sebelumnya, Billy Saputra belum pernah memiliki seorang wanita yang seperti Maria Vania ini, membuat para penontonnya langsung berbondong-bondong menonton. Dan video pasti dibanjiri oleh banyak fans dan juga orang-orang penasaran akan hubungan mereka berdua, ungkap Denny Darko. Menurutnya, jika untuk kepentingan konten, hubungan Billy Saputra dan Maria Vania adalah penguat sebagaimana kartu tarot yang dibuka Denny Darko. Atau satu kekuatan dari Billy Saputra, konten Billy itu sepertinya mirip dengan film-film berkop DKI zaman dahulu. Kalau ada cewek cantik, apalagi kalau seksi di situ, penontonnya pasti akan hore. Dan ini adalah salah satu kelebihan dari konten yang ada di channel Billy Saputra, ungkap Denny Darko. Kabar terbaru dari Billmas. Memes sebelum pulang di Surabaya, perawatan muka diantar kekasih Billy Saputra, langganan Billy Saputra bikin baper diantar pakai mobil. Kedekatan model seksi Maria Vania dengan adik almarhum Olga Saputra yaitu Billy Saputra masih menjadi topik hangat. Apalagi keduanya terlihat sangat lengket dan selalu kemana-mana berdua. Apalagi Maria Vania dan Billy Saputra memiliki kegemaran yang sama dalam bidang olahraga. Baru-baru ini terlihat Billy Saputra menemani teman dekatnya tersebut untuk nge-gym. Pada awalnya Billy Saputra terlihat membantu Maria Vania yang akan melakukan olahraga angkat beban. Hal ini terlihat dari postingan terbaru di akun Instagram Maria Vania yang diunggah. Kemudian Maria Vania pun bergantian membantu Billy yang hendak melakukan olahraga dan pemanasan. Saat Billy Saputra akan mengangkat beban, rupanya Maria Vania justru menempel di gendongan belakang Billy Saputra. Kedekatan keduanya itu berlanjut saat hendak melakukan olahraga push up. Billy Saputra berusaha untuk tetap kuat menahan beban tubuh dengan menggendong Maria Vania. Wow, @bilski16, kuat banget angkat Maria Vania di gym, tulis Maria Vania dalam postingannya. Melihat postingan tersebut, netizen menilai Billy Saputra menang banyak atas Maria Vania. Menang banyak, ucap netizen. Pasti pas begitu gak tenang santai, malah tegang, timpal yang lainnya. Tetapi juga ada netizen yang menilai bahwa olahraga yang dilakukan kedua si joli tersebut justru mengeras emosi. Padahal tujuan olahraga sebenarnya bermaksud untuk menenangkan pikiran guna menurunkan emosi. Olahraga yang menguras emosi, ujar netizen. Kedekatan Billy Saputra dan Maria Vania ini telah lama terdengar gaungnya, tetapi belum ada kata resmi pacaran yang terucap dari kedua belah pihak. Belum lama ini,
Adik Olga Saputra tersebut sempat mengajak Maria Fania bertemu dengan seorang desain interior. Kabar terbaru dari Memes dan kakak Reni Nurman. Memes mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakak Reni. Happy birthday kakak Reni. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Miss you kakak. Emoji menangis. Ibunda Memes Mama Aik juga mengucapkan happy birthday calon kakak ipar Memes. Doa ya, semoga sehat selalu. Mama Aik dan Memes pulang di Surabaya. Apakah menyiapkan pernikahan Billy dan Memes? Artis cantik Memes Prameswari bawa ibunya Nartik Aik menemui Billy Saputra di kediamannya. Billy Saputra dengan ramah menerima kedatangan Memes Prameswari bersama ibunya Nartik Aik di ruang tamu sambil mengobrol santai. Dengan tingkah yang terlihat grogi, Billy Saputra menjelaskan bahwa kedatangan Memes Prameswari bersama ibunya Nartik Aik sebagai kunjungan silaturahmi biasa. Dalam perbincangan ketiganya, Billy Saputra menyampaikan ucapan tak terduga kepada Nartik Aik yang membuat Memes Prameswari terkejut. Mama, Assalamualaikum Ma, sehat selalu ya Ma. Ya Allah Mama tuh cantik banget loh. Mama ama Memes maaf ya, cantikan Mama. Pembicaraan ketiganya berlanjut. Salah satunya yang membuat Memes Prameswari terkejut ditembak soal mantan pacarnya oleh Kabili Saputra di hadapan sang ibu Nartik Aik. Mendengar itu, Memes Prameswari justru menyebutkan bahwa Billy Saputra yang playboy atau banyak mantan pacarnya. Meski saling singgung mantan pacar, proses pembicaraan Billy Saputra dan Memes Prameswari duduk bersama di depan ibunya, Nartik Aik, berlangsung cair dan penuh canda tawa. Dengan gayanya yang masih tampak grogi, Billy Saputra menyampaikan terima kasih kepada Memes Prameswari dan ibunya, Nartik Aik, atas kunjungannya. Dengan ramah dan jawaban yang sangat singkat, Nartik Aik juga menyampaikan hal yang sama dengan Billy Saputra. Sama-sama, kan kita silaturahmi, kata Nartik Aik. Kedekatan Memes Prameswari dengan Billy Saputra kembali dipertontonkan. Kali ini keduanya kepergok tengah video call. Memes Prameswari terlihat tengah video call bareng Billy Saputra. Memes terlihat sedang berada di dalam kamar, sedangkan adik mendiang Olga Saputra itu terlihat tengah bahagia dengan video. Bilmes kepergok video call bareng membahas soal pernikahan. Callnya tersebut lantaran senyum cerah menghias wajah Billy Saputra. Keduanya ternyata tengah video call dalam rangka merayakan ulang tahun salah satu sahabat Billy Saputra. Dia adalah Dara Kezia. Tepat pada 8 Maret 2022, Dara Kezia berulang tahun. Ulang tahun Dara kali ini dirayakan oleh Billy Saputra dan juga Memes Prameswari. Hal itu terlihat dari Instagram story yang diunggah oleh Memes Prameswari di Instagramnya. Memes kedapatan membagikan momen merayakan ulang tahun Dara. Tak hanya ada Memes dan Bang Billy saja, ada juga Natisha yang tengah merayakan ulang tahun Dara Kezia. Yang mana Natisha dan Dara Kezia merupakan sahabat Bang Billy yang kini pun juga bersahabat dengan Memes Prameswari. Memes tak lupa menuliskan ucapan selamat ulang tahun dalam unggahannya tersebut. Happy birthday at Dara Kezia. Semoga semakin semangat nge-gymnya. Jangan begadang mulu. Cepat beringkat ke Kapadokia. Dan makin sayang sama kita semua. Love you. Tulis Memes dalam unggahan tersebut. Meski Memes dengan Bang Billy dan Natisha merayakan ulang tahun Dara melalui sambungan video call. Namun hal ini jelas membuktikan jika Memes Prameswari juga akrab dengan sahabat-sahabat Billy Saputra. Sahna Sanika dan Billy Saputra memang pernah menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih beberapa tahun lalu. Namun hubungan mereka tinggal kenangan. Kini Sahna Sanika sudah memiliki suami bernama JJ Govinda. Sahna juga dikarunia dua anak kembar setelah menikah dengan JJ. Diketahui, Sanas dan Billy rupanya tengah terlibat dalam proyek sinetron terbaru. Sanas kerap membagikan kegiatan sehari-harinya di media sosial. Pada unggahan terbarunya di Instagram, Sanas membagikan potretnya bersama Billy. Sontak, potret itu jadi perbincangan publik. Terlihat keduanya kompak tersenyum dan berselfie menghadap kamera. Kabar terbaru dari kakak ipar Memes yaitu Reni Nurman. Kakak Reni ditemukan sama Maria Fania di vlog terbaru Billy Saputra. Kakak Reni raut muka kayak gak suka sama Maria. Berbeda sama bertemu. Memes menjadi pendamping hidup Billy karena ini Billy dan Memes satu keyakinan, berbeda sama Maria Fania, agama Kristen. Sang kakak Billy Saputra tidak mau Billy Saputra gagal lagi. Maria Fania membuat warganet heboh. Bagaimana tidak? Ia dengan kesehariannya tampil seksi, mendadak mengenakan hijab. Penampilan Maria Fania berhijab hadir di postingan Instagram. Ia mengenakan mukena berwarna putih dan menuliskan permintaan untuk dinikahi. Halalin aku bang,
kata Maria Fania di Instagram Story Senin. Padahal Maria Fania diketahui beragama Kristen. Isu pindah agama pun muncul dari segelintir warganet di kolom komentar. Namun ternyata isu pindah agama ini sekedar rumor. Sebab faktanya, alasan Maria Fania mengenakan hijab karena keperluan syuting. Aktor Kausar Hartayudana memperlihatkan video saat kru mengambil video Maria Fania sedang salat.